Good morning, Pang Seoul! Good morning! Good morning! Hotman Paris buat Nikita Mirzani menangis karena Fitri Salhuteru. Pengacara Hotman Paris membagikan momen saat artis Nikita Mirzani menangis tersedu-sedu. Nikita Mirzani tampak meneteskan air matanya dan berkata dengan nada terbata-bata. Momen itu terlihat dalam postingan video di akun Instagram Hotman Paris Official. Hotman Paris terlihat membagikan cuplikan tayangan Hotman Paris Show. Nikita Mirzani bersama sahabatnya Fitri Salhuteru, pengusaha sekaligus sahabat dekat Nikita Mirzani, menjadi bintang tamu dalam acara yang dipandu Hotman Paris tersebut. Astia Nanta yang menjadi co-host saat itu bertanya kepada Nikita Mirzani tentang sahabatnya tersebut. Dalam cuplikan, Nikita Mirzani yang duduk di samping Hotman Paris mengaku tak tahu bagaimana cara membalas kebaikan Fitri Salhuteru tersebut yang selama ini selalu membelanya. Nikita hanya bisa mendoakan agar Fitri Salhuteru selalu sehat. Terlihat Nikita Mirzani mengatakan itu sambil menangis air matanya deras membasahi pipinya. Gak tahu Niki bingung balasnya gimana, harus apa. Cuma bisa berdoa semoga Kak Fitri sehat aja, tuturnya. Mendapatkan postingan Nikita Mirzani menangis, para warganet memberikan tanggapan seperti Koming Patrick, yang sabar ya Niki, suatu saat akan menjadi baik pada waktunya. Buat Nikita Mirzani yang sabar ya, teman baik banyak yang tulus 1001. Buat Kak Fitri sahabat Niki, andalah yang paling mengerti satu sama lain. Semoga Tuhan selalu menyertai kalian. God bless you, kata Kristiana. Mantap tulang, kata Poma Diorsa. Pasti nonton. Love you. Kalau menurutku sebenarnya kakak Niki itu baik kok, tulus pada seseorang, dia apa adanya, kata Sukmawati. Itulah guys, momen ketika Nikita Mirzani menangis tersedu-sedu mengenang betapa baiknya Fitri Salhuteru pada dirinya. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa like, comment, tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton.